Pelakon Putri Sarah bangga dengan pencapaian dirinya apabila berjaya membeli kereta mewah Mercedes E-Class hasil titik pelunya sendiri. Memetik harian Metro, Putri Sarah berkata akhirnya dia dapat memiliki kereta idamannya sekaligus membuktikan kepada mereka yang mengatakan dia hanya bergantung pada suami. Mungkin orang melihat ia biasa, tapi bagi saya, ia cukup bermakna. Saya mahu buktikan pada orang ramai yang selama ini selalu bercakap saya hanya bergantung harap dengan duit suami. Apabila saya membeli kereta ini dengan hasil usaha dan kerja keras sendiri, rasa terharu dan sebak dibuatnya. Tidak menjangka juga saya boleh sampai ke tahap ini. Terima kasih keluarga, kedua ibu bapa dan mentua serta anak-anak, katanya. Dalam pada itu, Putri Sarah berkata bapa mentuanya, Datuk Yusuf Haslam, yang banyak mendorongnya untuk kembali bekerja dan meluahkan rasa syukur banyak rezeki tawaran berlaku diterima. Datuk pernah cakap, buat apa saya nak terperap di rumah dan terus bersedih? Lebih baik keluar bekerja. Alhamdulillah, saya masih diterima baik dan tawaran berlakon tak pernah putus sampai sekarang. Dalam masa sama, setiap apa yang saya usahakan mendapat sokongan semua. Terima kasih banyak kepada semua peminat dan orang ramai atas doa yang baik-baik buat saya dan anak-anak, katanya.